Hai semuanya, selamat datang kembali di channel YouTubeku Viveronica. Buat cemilan dari pisang yuk. Kebetulan di sini aku ada sisa pisang. Mari kita olah. Langkah pertama, siapkan pisang secukupnya. Jenisnya bebas, jenis apa aja. Boleh menggunakan pisang uli, pisang lilin, pisang barangan atau pisang kepok, atau pisang apapun. Kemudian kupas terlebih dahulu pisang yang udah manis dan juga sudah matang. Setelah sudah cukup lumat, sekarang tambahkan dengan kental manis putih, kemudian diaduk rata. Dan langsung kita tuangkan ke atas panci atau pan, dan ini kita masak sampai meresap. Dan diaduk rata. Jika sudah mendidih, langsung aja tambahkan tepung. Tepung terigunya kita tambahkan sebanyak 1 sendok makan. Kemudian diaduk rata sampai mengental. Setelah sudah cukup mengental, langsung aja diangkat dan siapkan kulit pangsit ataupun kulit lumpia. Kemudian langsung aja kita bentuk-bentuk sesuai selera. Isi dengan isian pisang ya. Saya kali ini menggunakan kulit pangsit bentuknya yang bulat seperti ini. Dan jika sudah, tusuk menggunakan tusukan es krim ataupun stick es krim. Wow, dijamin cantik banget, dan juga anak-anak sampai orang dewasa semuanya pasti pada suka karena ini unik banget.
Langsung aja yuk kita goreng. Goreng di minyak yang udah panas. Goreng sampai crispy dan juga kemasan. Jangan lupa dibolak-balik ya, agar matangnya merata. Setelah sudah matang, langsung aja ditiriskan dan juga diangkat. Wow, ini wangi banget. Dijamin anak-anak sampai orang dewasa semuanya pasti pada suka. Apalagi setelah kita hias dengan glass coklat seperti ini. Selamat mencoba ya, semoga kalian suka.